Tak mengapa tuan-tuan, saya beritahu tuan-tuan, tak mengapa untuk kita semua bersedih di atas ujian yang menimpa kita. Tak mengapa. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersedih di atas kehilangan Khadijah radhiyallahu anha, kehilangan paman dia, pak cik dia, Abu Talib, kehilangan anak dia Ibrahim radhiyallahu anhu, baru 1 tahun 6 bulan. Nabi begitu gembira dengan kelahiran Ibrahim, akan tetapi Allah ambil Ibrahim radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi bersedih, Nabi juga bersedih. Sebab tu tak mengapa tuan-tuan untuk bersedih, tapi jangan kerana kesedihan tuan-tuan, tuan-tuan lupa segala nikmat yang Allah bagi pada tuan-tuan. 40 hari Allah bagi sehat, sehari kita sakit, kita terus lupa. Setahun Allah bagi sehat, sehari Allah bagi kita sakit, terus kita lupa. Sepanjang nikmat yang Allah bagi pada kita selama setahun, kita lupa terus. Sebab tu tuan-tuan, ada manusia yang saat diuji, ujian dua keadaan. Pertama, ujian tersebut membuatkan dia lebih dekat dengan Allah. Kedua, ujian tersebut membuatkan dia lebih jauh daripada Allah. Dengan ujian tersebut membuatkan dia boleh meraih ganjaran pahala yang Allah sediakan. Dan ujian tersebut membuatkan dia berterusan buat dosa. Sebab tu saat ada manusia diuji, mulut dia tak berhenti kata apa tuan-tuan, dia mencaci, memaki, menghina, mengherdik, sangka buruk dengan Allah, sangka buruk dengan Tuhan. Ada juga manusia saat diuji, dia terus keluar di mulut dia astagfirullahaladzim, dia istighfar, mohon keampunan kepada Allah. Sebab dia tahu ujian tersebut akan mengampunkan dosa. Dia reda dan ikhlas menerima ujian Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan, kita kena usaha. Macam mana sekalipun usahlah untuk reda dengan setiap ujian yang Allah bagi pada kita. Sebab yakinlah, ujian ni Allah hanya uji orang yang mampu. Dan ujian ni bukan selama-lamanya. Allah bagi ujian, Allah bagi jalan penyelesaian. Pasti jalan penyelesaian ada jalan keluar Allah bagi. Sebab tu tuan-tuan, jangan sangka buruk dengan Allah. Ujian ni tanda Allah sayang, tanda Allah nak kita dekat dengan Allah. Sebab tu kena usaha macam mana sekalipun, usaha sungguh-sungguh insyaAllah, supaya dengan ujian dapat mantapkan keimanan kita pada Allah. Tuan-tuan yang mulia,